Khairul, begitu juga dengan Muhammad Fadli. Ah, satu tendangan yang terus mudah bagi penjaga pasukan Peris Samirul untuk mengawal keadaan. Di sini kita melihat mereka akan masuk ke kawasan pasukan Perlis. Ya. Ah, satu peluang yang baik sekarang ini yang diperoleh oleh Khairul Mohaimin, tetapi sayang sekali rempatan kaki kiri yang dilakukannya tersasar di sebelah kiri pintu gol. Gerakan yang menarik sekarang ini, satu asakan yang cuba dilakukan oleh Muhammad Fikri tetapi terlepas dan akhirnya mudah bagi penjaga gol pasukan Perlis Muhammad Amirul Rosli mengawal keadaan. Counter attack yang pantas sekarang ini. Apakah ini boleh memberikan sesuatu? Ah, peluang yang terbuka. Sayang sekali Muhammad Hafazwan mendapat satu lorongan yang cukup baik daripada kaptennya, iaitu Azmizi Azmi. Tetapi pemain ini gagal untuk melakukan ataupun menjaringkan gol pada situasi yang hanya berhadapan dengan penjaga gol. Masih lagi mengamalkan permainan berhati-hati. Dan ini satu peluang yang baik sekarang ini. Ah, itu dia tepakan penalti diberikan oleh pengadil. Satu kekasaran yang dilakukan terhadap Khairul Mohaimin. Badrul Bhatia barangkali akan mengambil sepakan. Badrul. Ah, mudah saja untuk menjaringkan gol yang pertama, menewaskan penjaga gol Muhammad Amirul. Jadi satu kedudukan yang pastinya menggembirakan penyokong-penyokong pasukan Kedah. Cuba mencari ruang sekarang ini, tetapi Piru sudah pun berada di sana untuk mengawal keadaan. Akhirnya percubaan, satu kesilapan pula hampir-hampir dilakukan oleh Muhammad Helmi dan hampir-hampir lagi mencemaskan pintu golnya sendiri. Satu kedudukan yang baik sekarang ini. Peluang yang terbuka sekali lagi dipersiapkan oleh pasukan Perlis. Walaupun sudah pun terbuka sebenarnya Muhammad Hafizwan. Cuba kita lihat sementara nanti ulang tayang bagaimana tiba-tiba saja dia mendapat satu peluang yang cukup baik. Tetapi lihatlah sepakan yang dilakukan oleh Muhammad Hafizwan.